Kotaku tak lagi sama. Banyak ruang yang tak lagi kulihat sekarang. Tak banyak dari tempat di mana aku bercanda ria dengan kawanku telah dikebiri. Satu persatu tempat itu hilang dan menjadi bangunan baru. Berbagai kisah telah disaksikan dalam diam. Kini mereka tak lagi menjadi saksi kisah-kisah mereka. Kali ini bumi terasa berputar 360 derajat dalam satu waktu. Dulu bangunan-bangunan itu menyaksikan kita dengan diamnya, dan kini kita warga Gresik yang hanya bisa diam melihat perbuatan para petinggi kota menghancurkan setiap puing-puing kenangan yang telah kita rasakan. Hari ini aku juga tahu tentang kekurangan dari kota kelahiranku. Di sini aku mengerti akan pentingnya ruang yang harus ada untuk berkumpul.